SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena apa ya, keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra, Sinarmas, itu mereka kami bentuk untuk ini, apa, mengawal SMK. Jadi sebelumnya mungkin ya mohon maaf, mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat apa tidak terupdate. Ini kita update semua. Jadi apa yang dipakai di pabrik, yang dipakai di industri itu sama dengan yang ada di sekolahnya. Jadi kita pengen apa yang dipelajari di sekolah itu nanti terpakai di dunia kerja. Kalau maksud itu kan, itu benar kan? Nah, jadi kita pengen yang namanya kurikulum itu kerjasama dengan pelaku industri. Kan yang mengerti kebutuhan industri, pelaku industri itu sendiri. Jadi kita pengen nanti ada keterbukaan antara sekolah dan dunia industri. Jadi anak-anak apa yang dipelajari sehari-hari di sekolah itu benar-benar bisa terpakai di dunia kerja, entah itu komputernya, mesin CNC-nya. Ini kemarin kami banyak yang kami perbarui.